Lelaki yang memiliki istri lebih dari satu atau sering disebut poligami mungkin sudah biasa. Namun bagaimana dengan poliandri, istri yang memiliki suami lebih dari satu? Apakah ada perempuan yang memiliki suami banyak dan tinggal satu rumah lagi? Rajo Verma, 21 tahun, adalah seorang wanita yang tinggal di sebuah rumah dengan satu kamar bersama kelima suaminya. Dan kelima suaminya tersebut merupakan kakak beradik. Verma tidur dengan salah satu dari lima suaminya. Saking banyaknya suami, Verma sampai tidak mengetahui siapa ayah biologis dari balitanya. Awalnya, sedikit merasa canggung, tetapi saya tidak lebih menyayangi salah satu dari mereka, ujar Verma, seperti dikutip Daily Mail. Gudu, 21 tahun. Suaminya yang pertama kali menikahi Verma bersikeras untuk tidak cemburu dengan suami-suami lain yang merupakan saudaranya sendiri. Kita semua berhubungan badan dengan Verma tapi saya tidak cemburu. Kami satu keluarga besar yang bahagia, kata Gudu. Verma dan kelima suaminya menikah dengan upacara keagamaan Hindu 4 tahun lalu, tetapi hanya Gudu saja yang menjadi pasangan resminya. Verma mengatakan kalau menikahi saudara-saudara dari suaminya itu merupakan tradisi kuno poliandri di desa Dehradun, India. Tempat ia tinggal memang sudah berlangsung lama. Ibu saya juga menikah dengan tiga saudara suaminya sehingga ketika saya menikah, saya tahu saya harus menerima saudara suami saya, terang Verma. Saya mendapatkan lebih banyak perhatian dan kasih sayang dibanding kebanyakan istri yang hanya memiliki satu suami, lanjut Verma.